Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan PPSDM Kemendagri Regional Makassar mempersembahkan Inovasi Aksi Perubahan PKA Angkatan Ketiga tahun 2023 dengan judul Sistem Informasi Bangunan dan Gedung Berbasis WebGIS. Inilah Si Gadis Bugis. Agus Wijaya selaku reformer di bawah arahan Andi Sulkifli Indrajaya selaku mentor serta bimbingan coach Dr. Muhammad Nur Utpa memimpin tim inovasi yang melibatkan beberapa perangkat daerah guna memastikan suksesnya implementasi aksi perubahan Si Gadis Bugis. Semangat Gadis Bugis. Si Gadis Bugis merupakan sebuah terobosan inovasi dalam bentuk aksi perubahan yang bertujuan untuk menyediakan data kondisi perizinan bangunan yang akurat dan real-time yang nantinya dapat digunakan sebagai referensi dalam menentukan potensi PAD yang akurat di sektor izin bangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Senin 28 Agustus 2023, saya Haji Andi Muhtar Ali Yusuf, Bupati Bulukumba, meluncurkan aksi perubahan peserta PKA angkatan 3 tahun 2023 pada PPSDM Kemendagri Regional Makassar yang dilaksanakan oleh Agus Wijaya STMT dengan judul Sistem Informasi Bangunan dan Gedung Berbasis WebGIS atau Si Gadis Bugis. Saya Haji Andi Muhtar Ali Yusuf, Bupati Bulukumba, menyatakan mendukung aksi perubahan Si Gadis Bugis. Saya Haji Andi Dimanal, Wakil Bupati Bulukumba, menyatakan mendukung aksi perubahan yang dilaksanakan oleh saudara kita Agus Wijaya Gadis Bugis. Saya PPRS Kabupaten Bulukumba mendukung Si Gadis Bugis. Saya Haji Rijal, Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, menyatakan dukungan terhadap sistem informasi bangunan dan gedung berbasis WebGIS oleh Agus Wijaya STMT. Saya Andias Hadi, Camat Ujung Bulu, dengan ini menyatakan dukungan aksi perubahan dalam bentuk inovasi digital Si Gadis Bugis. Saya Lura Caile, Kecamatan Ujung Bulu. Saya Kepala Lingkungan Cendana Kelurahan Caile. Menyatakan mendukung Si Gadis Bugis. Si Gadis Bugis. Si Gadis Bugis hari ini hadir di tengah-tengah kita semua dengan membawa fitur utama yang diharapkan akan membantu meningkatkan realisasi PAD khususnya pada sektor perizinan bangunan. Sistem ini juga memiliki kemampuan dalam pengelolaan aset pada sektor kepiuan yaitu jalan, irigasi, dan jembatan. Harapan kami sebagai reformer adalah bahwa dengan pengelolaan yang berbasis digital ini ke depan dapat lebih mengefisienkan anggaran daerah dalam kegiatan operasi dan pemeliharaannya. Dengan Si Gadis Bugis, kini data kondisi perizinan bangunan dan gedung di Bulukumba ada di genggaman Anda, yang kami persembahkan dari Dinas PUTR untuk Bulukumba yang maju, sejahtera, dan terdepan. Karena kita cinta Bulukumba.